Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama saya lagi, Hamdi, dan jemputan kita Tuan Razali, atau kita panggil sebagai Coach Razali. Boleh. Ataupun JPY lah. Boleh. Okay, dalam episod podcast yang seterusnya. Okay, hari ini kita nak sembang tentang pengurusan. Dalam podcast kali ini kita nak sembang tentang pengurusan. Macam kita tahu Cik Ali berpengalaman dalam bidang pengurusan ni, berapa tahun Cik Ali? Bidang pengurusan boleh dikatakan bermula daripada tahun 2010. Saya grad UIA, terus saya terjun dalam bidang pengkeranian, dan saya diamanahkan untuk menguruskan sepasukan sukarelawan universiti. So dalam 13 tahun lah. Boleh lah, kalau pandai matematik tu boleh congak lah. 2 tahun lah. So agak lama lah dalam bidang pengurusan. So mesti banyak pengalaman dan juga apa? Experience. Cerita sikit tentang pengalaman Cik Ali sepanjang berkecimpung dalam bidang pengurusan. Okey, baik. Topik yang menarik ya, saya kira berkenaan dengan first thing first lah. Saya ucap terima kasih kepada saudara Hamdi kerana menjemput saya dalam podcast episod 2. Episod 1 bersama dengan Cik Faiz. Cik Faiz. So hari ini bersama dengan saya, kita berbincang berkenaan dengan pengurusan. So berdasarkan pengalaman lah, kita cerita tentang pengalaman. So lebih kurang dalam 13-14 tahun kita dalam pengurusan tersebut. Dia ada level yang tertentu. Pengalaman yang pertama kita panggil pengalaman dari sudut beginner. Di awal lah, di awal kemunculan saya, kejayaan saya dalam bidang menguruskan pasukan, ianya sangat berbeza. Cabaran dia sangat berbeza. Kemudian kita naik setapak ke setapak bila diamanahkan oleh Cik Faiz untuk mengendalikan satu pasukan dalam membangunkan syarikat. Dia berdepan dengan cabaran yang berbeza. So, bagi saya, dari sudut pengalaman itu sendiri, mengapa ianya patut diperbincangkan? Kerana dalam aspek pengurusan, dia boleh membangunkan diri sendiri, boleh membangunkan manusia di sekitar kita. Dan kenapa saya suka bercakap tentang pengurusan? Sebab saya sangat obses dengan pembangunan manusia. So berdasarkan pengalaman itu, saya belajar banyak perkara dari sudut urus diri sendiri dan urus people yang mana berada dekat depan kita. Kalau dulu saya urus student, sekarang saya urus seorang yang bergaji, seorang yang digelar sebagai pekerja. So it's totally different lah. Kalau nak cerita pengalaman, banyak nak cerita. Betul. Tapi kita akan simpulkan dalam soalan-soalan yang akan datang. Boleh cerita tentang macam mana cara kita nak pupuk rasa kerjasama antara staff ni? Kadang leleng kepala ni kan, macam mana kita nak bagi diorang ni satu ngam lah? Okay. Baik, soalan yang sangat-sangat baik lah. Dia macam ni lah. Kalau dalam kita menguruskan orang, lebih-lebih lagi dalam aspek bekerja, of course, sudah tentu lah, dekat mana-mana bidang sekalipun, tidak ada pengurusan yang semudah yang kita rasa. Oh, senanglah mentang-mentang kau ada pengalaman, kemudahlah nak kontrol orang. Tidak sebenarnya. Bagi saya, perkara pertama untuk kita urus orang adalah kita kena kenal dia dulu. Kenal orang, siapa yang kita pegang, siapa yang kita uruskan. Kenal mereka dulu. Dan untuk mengenali mereka, tak boleh kenal dalam sehari. Waktu interview sebagai contoh, kita tak boleh kenal lagi seluruh hidup dia. Alright? Even baru seminggu bekerja, kita masih lagi belum kenal dia sepenuhnya. Dan saya suka untuk memetik sedikit ungkapan daripada Tuan Faiz sendirilah. Bagaimana dia mengenali rakan-rakan sekerja ataupun tim-tim di bawah dia adalah dengan melalui 3 aktiviti. Pertama, beliau kata kita akan kenal orang tersebut dengan aktiviti seperti makan bersama. Sebab waktu kita makan, kita akan tengok orang itu ada yang makan laju, ada yang makan slow, ada yang makan medium, pertengahan. So, nampak ada yang berjimat, ada yang tidak kurang yang tidak berjimat kan. So, dekat situ kita dah kenal sedikit sebanyak attitude, sikap dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan tidur bersama. Jangan salah faham.
tidur tidur bersama tu maksudnya adalah dia macam travel bersama. Travel bersama lah. Travel bak lain, musafir bak lain. Tapi ni tidur bersama ni maksudnya apa? Di kala kita berprogram bersama. Bila kita berprogram bersama, makna katanya kita akan dapat tengok sisi-sisi lain kehidupan rakan-rakan sekerja kita. Dan waktu itulah daripada kita ingat diri single rupanya dah berpunya, daripada yang orang kata apa, nampak macam kental, orangnya kuat, rupanya anak mak. So dekat sini kita kenal. Kita kenal peribadi mereka kan. Dan last kali adalah musafir bersama. Dalam perjalanan tu kita akan dapat kenal. Kalau dia seorang yang suka memandu, dia akan drive, kita akan tengok. Ada yang drive perlahan, ada yang drive laju. Dan kita boleh tengok macam mana sisi-sisi mereka bila apa nama ni, mengembara, dalam mengembara bersama tu. Kat situlah kita boleh kenal dia ini orangnya macam mana. Dia kenal orang itu macam mana, dia kenal orang ni macam mana. Dan that's why kalau dalam dunia pengurusan, kita akan bahagikan kepada beberapa petak ataupun kita panggil circle, circle staff. Staff ini kategori ini, staff itu kategori itu, staff itu kategori itu. Tapi kita tidak melabel, kita tak label. Cuma dari sudut pengurusan, kita dah boleh faham dah. Mungkin orang ini tak sesuai dengan kerja ini, orang itu sesuai dengan kerja dia. So itu yang saya maksudkan untuk kita urus, kenal mereka terlebih dahulu. Itu penting. Adakah idea staff ni diperlukan untuk membuat satu decision ataupun tidak diperlukan? Oh, okey. Biasanya orang akan anggap bahawa kalau melibatkan pengurusan, yang orang-orang atas ialah yang urus. Okay. Kita ni yang bawah ni follow je lah, follow the flow kan. Tetapi dalam dunia pengurusan yang sihat, saya panggil dia sihat, kerana opposite kepada sihat adalah pengurusan yang toksik. So pengurusan yang sihat adalah di mana bila top management ni mengamalkan sikap yang terbuka. Maksud sikap yang terbuka ni adalah di mana mereka memberikan ruang, freedom of speech, freedom of idea, kebebasan untuk rakan-rakan sekerja ni melontarkan idea, melontarkan pandangan. Dia akhirnya yang memutuskan sesuatu adalah bahagian pengurusan. Namun begitu, suka untuk saya apa nama ni tekankan dekat sini adalah walau bagaimana dia macam mana cakap, bila kita nak dia tidaklah bila kita buka atau buka segala benda, dia sampai tahap di mana ada perkara yang memang pengurusan tidak akan membuka kepada staff untuk memberikan pandangan dan sebagainya. Itu adalah tentang melibatkan sisi kiri pengurusan. Apa sisi kiri pengurusan? Sisi kiri pengurusan adalah di mana management sedang mengatur selia kewangan. Sebagai contoh dalam syarikat, bab itu dia tidak membuka sepenuhnya kepada staff-staff di bawah. Sebab kerana apa? Kerana pemikiran untuk menguruskan kewangan berbeza. Di bahagian bawah, pengurusan kewangan lebih kepada diri sendiri. Manakala di bahagian pengurusan, pengurusan kewangannya lebih kepada stability of syarikat. Jadi dia akan merujuk kepada idea dan pandangan pakar ataupun orang yang lebih pengalaman lah. Namun begitu, dalam kita aspek bekerja, sebagai contoh kita nak buat event, kita nak melaksanakan beberapa aktiviti dalam syarikat, dia memerlukan idea-idea yang bernas daripada rakan-rakan sekerja. Sebab kita boleh simpulkan beginilah. Kalau kita seorang, idea kita cuma satu. Tapi kalau kita ada 10, kita akan dapat 10 idea. Yang mana kita boleh tapis sehingga dapat jumpa yang lebih better, lebih baik. Itu maksud saya. Dan kalau tanya, kalau peribadi, saya suka untuk luaskan idea, orang boleh bagi pandangan dan orang boleh bagi idea. Tinggal bahagian pengurusan, ambil yang terbaik dan yang paling penting, raikan idea tersebut. Orang cuma paling takut tahu apa? Bila dia bagi idea, dia yang kena buat kerja. Itu adalah level-level dunia pekerjaan sekarang lah. Sebab itulah ramai orang-orang kita ni takut nak bagi idea. Kerana apa? Bagi dia, dia bagi idea, orang lain, idea kau dah ambil, kau buatlah. Satu lagi, orang takut kalau bagi idea, dia yang kena lead. Betul. Dia takut lah, dia takut macam tu. Sebenarnya, itu kita panggil, kalau boleh kita ubahlah. Kita ubahlah dia punya senario tersebut. Kalau orang tu bagi idea dan kita semua support that idea, semua orang akan ambil bahagian masing-masing. So kena berani lah.
perkara penting ataupun tips yang pentinglah dalam sesebuah pengurusan daripada orang kata dalam ikut level kan dia ada tips dia masing-masing. Okay, okay. Tips beginner and then tips yang lebih besar. Tips advance lah. Tips beginner. Dia tidak ada lah sangat tips beginner, tips advance ni dalam bahagian pengurusan. Sama. Ah, dia sama aje. Pengurusan ni dia kena ada asas. Dalam asas mengurus, kita kena faham dulu mengurus tu apa. Mengurus tu adalah lebih kurang maksudnya kepada mengawal selia, memastikan segala apa yang dirancang menjadi lebih lancar. Ataupun kalau dalam bahagian syarikat, kita cuba untuk uruskan pasukan supaya pasukan berkembang dengan baik. Mereka akan ada self-esteem yang bagus, mereka ada confidence level yang baik kerana mereka mempunyai ketua ataupun pengurus yang pandai mengurus mereka. Okay. Dalam bab urus ni, dia bagi saya dia ada banyak benda lah yang boleh kita amalkan, yang boleh kita praktikkan. Pertama, sebelum pergi kepada urus yang lebih besar, pertama adalah kita kena pandai urus emosi. Pandai urus emosi. Tak kiralah engkau sebagai staff ataupun manager ataupun dia sebagai top management. Benda ni semua berlaku dalam diri sendiri. So, urus yang tu dulu. Urus emosi. Okay, bila dah berjaya urus emosi, dan kita akan pergi kepada urus yang kedua. Apa urus yang kedua ni? Urus, kita panggil urus pandangan ataupun urus idea. Apa maksud urus pandangan ni? Sebab kenapa saya kata emosi dulu? Kita selalu memberikan pandangan based on emotion, based on situasi. Apa sahaja benda yang berlaku, kita akan trigger kerana emosi. Suka, benci, marah, and then baru kita akan lontarkan pandangan. Sebenarnya, sebelum pergi ke lontarkan pandangan, urus emosi dulu. Bertenang, rasional, baru kita akan pergi kepada urus pandangan tersebut. Sama ada mendengar pandangan atau kita bagi pandangan. Okay, itu dia punya flow lah. Flow pertama, urus emosi. Flow kedua adalah urus pandangan lah, urus idea. Dan yang ketiga, barulah kita panggil urus tindakan. Yang ketiga baru urus tindakan. Maksud urus tindakan ni, bila pandangan dah diambil, idea dah dicerna, kita akan bertindak mengikut apa yang kita setujui bersama lah. Kalau berkumpulan, itu yang kita buat. Kalau bersorangan pun, itu yang kita lakukan. So, tiga benda ni. Ini basic. Tak kira lah kau ketua ke, kau macai ke kat bawah kan. Sambil nak buat atok na ke, wala'ung ke, wala'ung ke. Tapi kena ada tiga benda ni. Barulah jadi wala'ung yang power, wala'non yang terbaik. tiga benda ni. Ini asyik-asyik emosi je. Tengok bola pun emosi. Itu hari tu. Gaduh kan. Malu orang perak. Tengok orang. Okay. So emosi tu yang paling penting lah. Paling sebab penting supaya kita tak buat keputusan tu terburu-buru. Betul, betul. Supaya tidak menyesal di kemudian hari. Benar. Pandangan tentang sekarang ni banyak kes salah laku dalam company. Macam-macam lah kan. Saya tak nak sebut. Cuba Cik Lee bagi pandangan lah. Dan salah laku lah. Punya sayang sekali. Wow. Dia siapkan boleh settle masalah ni. Amal dia. Betul lah. Kalau kita dapat lihat kepada trending yang berlakulah dalam masyarakat kita, especially untuk orang yang bekerja, orang yang tengah startup, tengah grow company dia kan. Pertamanya, masalah yang berlaku adalah masalah salah laku di kalangan rakan sekerja. Benda ni berlaku tau, pengalaman, based on pengalaman di mana saya yakin bahawa business owner yang mendengar kita punya podcast ni, dia akan mengalami benda yang sama. Pertama, dia ada satu pasukan, dalam pasukan dia tu dia buat apa nama ni, WhatsApp group asing, WhatsApp group luar. Kalau benda tu WhatsApp group untuk buat aktiviti, no problem. Tapi dia dalam tu banyak kepada perbualan yang toksik, mengutuk management, mengutuk ketua, mengutuk orang yang tidak ada dalam lingkungan WhatsApp group tersebut. Ada benda tu berlaku, pernah berlaku, saya sendiri pun pernah berlaku. Okay, benda tu ada. Alright, yang kedua adalah berkenaan dengan salah laku pengurusan. Ini pula, inilah kita teruk. Iaitu bila top management ni cuba berskandal dengan dia punya staff kan. So benda tu real, benda tu happen lah dekat masyarakat hari ini. Dan itu dalam pasukan lah. Benda berlaku dalam pasukan. Benda tu kita adalah punca-punca dia. Saya akan cerita kemudian. Tetapi benda tu real.
dan salah laku yang lain adalah salah laku lebih kepada environment yang very toxic. Saya tengok dekat TikTok orang share muka sedih, bagi tahu dah hari ni dah nak berhenti. Kerana apa? Kerana dia kata orang tak percayakan dia, orang mengutuk dia, orang merendah-rendahkan dia. Belum lagi cerita tentang body shaming, segala benda tu lah. So dekat sini apa yang berlaku? Kita berbalik semula kepada konsep yang pertama tadi tu. Kalau kita je yang berjaya urus, orang lain tak boleh urus, tak boleh jadi juga. Dunia takkan aman kalau macam tu. Kita pandai urus emosi, pandai urus tindakan, pandai urus idea, pandai. Tapi orang lain tak boleh. Betul. Kita je lah. Akhirnya kita yang menjadi mangsa keadaan. So, dekat sini kita berbalik semula kepada beberapa punca lah benda ni berlaku. Pertama, lack of communication skill. Kurang daya, kemahiran untuk berkomunikasi. Ada orang pandai bercakap-cakap, tapi percakapan dia tu mudah disalahfahami. Contoh, bila dia sedang seronok, tengah happy, dia boleh menjanjikan yang bukan-bukan. Tapi akhirnya janji tersebut tidak dapat ditepati. Itu salah satu benda yang menyebabkan jadi punca kepada salah faham, jadi perbalahan itu antara pun, itu pun emosi juga. Emosi juga. Lepas tu yang kedua, apa nama ni, kalau lack of communication skill satu, yang kedua adalah lack of apa nama tu, hang tahu tak? Tak. Lack of communication skill, lepas tu dia ada lack of leadership skill. Lack of leadership skill, mengapa dia kurang kurang kemahiran memimpin? Sebab dia banyak lebih kepada belagak seperti bos. Bos dengan leader berbeza. Bos ni dia cuma tahu untuk mengarah dan lebih pentingkan result. Leader dia dalam masa dia mengarah, dia akan tunjuk example dan lepas tu dia pentingkan effort ataupun usaha. Dia sangat sukakan progress, baru result akan datang. Itu leader. Sebab itulah bos dia akan mencipta lebih banyak follower dan hater berbanding leader. Dia akan lebih banyak keluarkan follower dan more leader. So itu adalah dua keadaan yang berbeza lah. So choose lah yang mana yang korang rasa baik untuk korang, nak jadi boss ataupun nak jadi leader. So suit yourself lah. Dan last kali, kita tahu punca ni supaya kita boleh elak. Pertama, mengapa ada syarikat yang boleh jatuh kerana salah laku pengurusan? Pertama, tindakan dia ada involvekan ahli keluarga dalam pembuat keputusan. Bagi saya, ada ada orang yang berjaya manage. Dia berjaya manage walaupun dia buat bisnes suami isteri, dia buat bisnes sesama adik-beradik, dia berjaya manage. Tapi kebanyakan juga yang saya jumpa gagal juga urus kerana masalah komunikasi breakdown. Dia jaga hati, nak marah tak boleh, nak tegur tak boleh, serba-serbi tak boleh. Dalam dunia profesional, benda tu tidak perlu ada halangan. Kalau rasa perlu diperbaiki, tegur dan jelaskan dengan baik. Okay? So yang kedua adalah tidak ada professional gap antara bos ataupun leader dengan dia punya kaki tangan. Lebih-lebih lagi yang berlainan jantina. Yang sama jantina pun kena juga ada professional gap. Bukan nak kata jauh, tak perlu jauh. Dia boleh dapat, boleh dekat. Tapi bila bab bekerja, kita hormat satu sama lain, tahu kedudukan satu sama lain. Bila di luar kerja, boleh main badminton bersama, main futsal bersama. It's different level, different status. Kawan-kawan dalam syarikat, kita bekerja bersama-sama. Itu kena ada professional gap. Kalau yang kes yang viral baru ni, disebabkan tidak ada professional gap, berlainan jantina, keluar tak ada kerja pun kena keluar bersama. So it's, bagi saya, it's something wrong lah. Perlu kita elakkan. Dan seterusnya yang ketiga adalah di mana tidak ada transparansi di kalangan sewaktu komunikasi ke, dia ada banyak hidden agenda kan. Jadi benda tu menyebabkan orang salah faham, orang lebih kepada assumption. So bila ada assumption, dia mula-mula tu jadi sikit je, lama-lama jadi gosip,
lepas jadi gosip, dia jadi barang. Lepas jadi barang, habis meletup. Dan lepas tu bolehlah tengok, ada orang berhenti, ada orang tak puas hati, ada orang rasa tak happy. Jadi bagi saya, kalau itu yang berlaku, maka pengurusan itu patut disalahkan, kerana dia membiarkan perkara tersebut berlaku dan menyebabkan keluarga bisnes itu sendiri tidak gembira. So itulah pandangan saya lah. So itu saja kita punya podcast episod kedua kita bersama dengan JPY. Ya. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod next akan datang. Jangan lupa subscribe, share dan komen video di bawah. Kalau korang suka, please subscribe. Please. Jumpa lagi next episod podcast My Wow. Bye bye. Bye bye.